menggelar uji emisi kendaraan roda 4 di tempat umum, mahasiswa MTL ITS kembali mengadakan Environation 2017. Uji emisi ini merupakan acara berbasis keprofesian yang berkontribusi aktif dalam menjaga kualitas udara Kota Surabaya. Acara ini dibantu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam melibatkan ratusan kendaraan di pengujian. Kami harapkan dengan adanya uji emisi ini bekerjasama dengan ISUP, dengan Satlantas, kami harapkan masyarakat sadar bahwa kendaraan itu harus rutin dilakukan perbaikan, rutin diservis supaya performa kendaraan itu menjadi baik. Karena apabila performanya buruk, emisi yang dikeluarkan pasti akan buruk dan mengakibatkan kualitas udara di Kota Surabaya menjadi buruk. Nah, kami harapkan dengan pertumbuhan kendaraan di Kota Surabaya semakin meningkat, ini kualitasnya juga menurun. Jadi kami adakan uji emisi gratis bagi masyarakat sampai jam 12 siang. Silakan masyarakat Surabaya sekitarnya datang ke wilayah ISUP di Ahmad Yani untuk melakukan uji emisi gratis. Yang dilakukan oleh mahasiswa teknik lingkungan ini adalah yang pertama uji emisi untuk memastikan bahwa emisi kendaraan bermotor masih di bawah ambang normalnya, dan itu artinya adalah keramahan terhadap bumi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membagikan benih tanaman, dan tanaman itu adalah produsen oksigen, sehingga memberi benih tanaman, tanaman ditanam, tumbuh besar, menghasilkan oksigen, dan itu sedekah oksigen namanya. Dari Frontage, sisi barat Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kurita TV melaporkan.